enak. Jadi yang kepengen boleh. Mama aja aku pengen kerupuk kayak gini. Nangis. Nangis lihat. Dia. Iya. Lagi kerungu aku ngelak tenan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semua saudara onenku. Dan doa terbaik buat seluruh saudara onenku dimanapun berada. Amin. Dan sore-sore ini kita mau kemana? Mau ke rumah Mas Dwi. Ini adik sama kakak pengen lihat? Debay, adik bayi. Dan sebenarnya aku tadi siang pagian lah jam 10-an pengen kesana bantu-bantu makmi atau gimana, ternyata gregesi saudara onenku. Pagi-pagi sudah flu berat, terus habis masak-masak lah kok gregesi. Wes minum obat langsung tidur dan alhamdulillah sore ini baikan dan kita cus ke rumah Mas Dwi. Oke, ikutin keseruan kita di sana dan berangkat. Let's go. Sudah di rumah Mas Dwi. Tukang paket anyaran iki. Anyaran dadi kabeh njaluk waras. Nah, jadi saling berbagi ilmu. Belum pengalaman ini perpisangan sapi. Pergedangan bersapi sekarang perpaketan. Nah. Kudune kabeh dinyangi. Nah, sing iki kok rezekine pomo sedina 100. Ya. Kang Pak ya wis oleh dik petang. Amin. Kok enak. Tahunnya 100, terus sambelnya 100, sapine sedino 100, batine 400. Penak lek ngitung ya, tanggane penak lek ngitung. Soal lek ngitung kan gampang. Gampang. Apa ngetrapne mbok yang teke panas apa kang yo kang lo. Prateke. Eh, oke. Jajal. Coba. Heeh. Kan ini kedus nganggur tadi. Kedus nganggur. Aku kok yo njaluk lho. Lah, daripada mbek makmi didol ya makmi yo. Heeh. Lah, mesti melo. Iki tak jol ya, sekilo payune ya 3000 kok e. Iki meter seprapat iki. Seprapat yo 1000, iki 1000. Piro kuwi? Ya 750. Digenepi 1000, Mas. Digenepi 1000. Wis sampe utang sen. Utang sen. Cukup gimana? Cukup. Nanti buat diantar. Ya, kanggo mbok kabeh oleh kanggo. Enggak. Nah. Wis to gampang. Aku minta sing tipis-tipis. Ngono enggak sedeng Mas ngono iki sampean. Mbok iki mau tak jajal kok. Mekane nang omah mari. Wow. Sekiloan sedeng iki. Sekiloan. Heeh. Sampe sing panjang piye? Kuwi sing lagi make sing. Heeh, anu ae. Iki nggo loro, kuwi nggo loro. Dadi niku praktis sing ndi? Heeh. Bakung kan rosok ngono maneh. Oh, ora. Lek aku kan biasanya iki solasine tak ilaki Mas. Tapi kok yo kuwi iso. Tamu. Oke, iki ben nganu per kerdusan. Oh, nah, lah iki tenan to. Mang tak ampiri ra sida lho. Belum mandi ya. Oh, belum mandi. Nah, kae, mbae nang kono kae. Nah, Mbak Iti nang kene Mbak Iti. Nah, oke ada tamu. Nah, yo ada tamu iki engko male ra sida mule engko. Katane makmi pas satune bakul sambel pecel, satune bakul opak. Jadi kalau kerupuke di anu ditutulne sambel pecel. Pas ya teman-teman. Kolaborasi. Jadi yang pesen sambel pecel mungkin Mama Din bisa. Enggak pernah kepikiran bakalnya bisa kayak gini ya. Rezeki itu kan ada jalani, iya. Ada sendiri jalannya. Halo bos. Monggo. Nah. Aduh.
Rewangi gentean iki sip-sipan iki. Dikasihkan adik no. Wis cantik wis nggae gondel lho adike. Nah. Oke nih tukang mandi wis dateng. Oke. Ya oke di sini dulu. Mulai goreng-goreng secara perkerupukan, karena ya jujur kalau di desa itu yang paling laris itu kerupuk malah kayak roti apa itu jarang laku. Jarang yang suka, malah kayak kerupuk kayak gini. Ini aku goreng kerupuk nasi dulu. Jadi yang belum tahu langsung WA di nomor admin Mama Ci 085606180788. Langsung WA admin ya. Mama Ci, aku pengen kerupuk ini. Di screenshot kalau enggak tahu namanya, kalau lupa di screenshot nanti insyaallah tak carikan. Kalau sekarang masih ready-nya gadung, kerupuk lapis, minjo sama rengginang. Rengginangnya dua rasa yaitu terasi sama bawang. Suara aku agak habis ya saudara online, aku maklum. Tadi itu sebenarnya flu terus untung ada obat dari Mbak Mika yang di Jakarta itu dikasih obat flu langsung stop. Tapi suaranya ini masih habis. Nah nanti gorengnya satu toples. Mantul. Ini toples ya? Aku panggil gawa toples lali. Kebiasaan. Nah ini kita tester. Ini kerupuk nasi. Mani lah. Berani sendiri katanya Mas Dwi berani karena masih terang. Biasanya kalau aku di belakang sendiri kalau malam tuh gak berani. Bel, kamu mati apa-apa ini? Kamu ini mati. Oh, sudah nyala. Oke, aku selesaikan dulu goreng-menggoreng, nanti masukkan toples. Singkong saudara online guna. Ini tuh kerupuk singkong. Ini tuh juga enak. Jadi yang kepengen boleh. Mama Ci, aku pengen kerupuk kayak gini. Oke, kita goreng ya. Langsung. Nah, langsung mekar saudara online ku. Push. Padahal ini tadi sedikit ya. Lihat. Nah, nanti kita review rasanya. Oh, mantul. Nah. Oke, itu masih ada tamu belum pulang, jadi kita dadak goreng. Dadakan goreng kerupuk. Di Mami di sana biar ngobrol sama tamunya dan Mbak Binti juga pulang gantian. Tadi Mbak Binti sudah bantu-bantu. Mbak Binti pulang, aku sekarang goreng kerupuk. Betul. Nanti kita review ya saudara onlineku. Aku mau melanjutkan habis ini. Tadi kenapa aku pindah ke sini? Karena ternyata gas LPG-nya habis saudara onlineku. Dan di Surabaya juga telat-telat tabung LPG. Ini juga di Blitar mulai telat juga. Oke. Nah, sudah aku mau selesaikan goreng kerupuk dulu. Nah, ini sudah selesai goreng kerupuk. Apa namanya? Kerupuk singkong tadi sudah dapat satu toples dan aku mau goreng kerupuk ayek-ayek.
Nah, ini ya. Kerupuk ayam itu kayak gini, kita goreng, bismillah. Nah. Jadinya kayak gini, kerupuk ayam. Juga mekar, saudara online. Juga mengembang kok, mekar. Nah, lihat. Mekarnya segini. Kayak rengginang kalau mekar. Jadi ini nanti satu-satu saja. Padahal ini tadi ambil 5 semekar ini. Ini namanya eye-eye. Aku juga belum pernah coba sih. Nah. Nanti kita review. Oke, jadi tak goreng sedikit-sedikit aja. Terlalu mekar. Lihat. Kayak gini saudara onenku jadinya. Kita coba 2 saja ya. Kita coba 2 mekarnya bagaimana. Mekar kayak gini 2 jadinya saudara onenku. Masya Allah. Kayak rengginang ini. Tapi ini juga dari singkong kalau nggak salah. Nanti kita tanya mami, ayah-ayah itu dari apa? Dari singkong atau dari tepung tapioka? Aku kalau goreng itu suka kayak gini, nggak gosong-gosong, saudara. Oke. Nih, gantian sekarang rengginan. Ini rengginan dari aku yang versi kecil ya, saudara onlineku. Nah, nih, jadinya segini kalau yang kecil. Kalau yang besar itu lebar. Kalau ini yang kecil ini rasa bawang. Nah, ini yang kecil. Oke, kita masukkan dan minyaknya itu tetap panas. Nah, kalau aku tak siram-siram kayak gini, istimewa alik lah. Ditekan juga bisa diolah alik di kayak disiram-siram air panas gitu loh saudara onenku. Nah, ini yang kecil ya, ini rasa bawang. Kalau yang kecil mengembangnya segini. Ini tadi sama mami dijemur dulu. Jadi kayak disiram-siram kayak gini kalau aku. Terserah ya, cara goreng itu beda-beda soalnya. Dan aku tuh nggak suka gosong ya saudara onengku. Jadi pokoknya sudah mateng lah, sudah mengembang, nggak sampai gosong dan sudah aku angkat. Ya sebanyak ini dan ini aku mau coba rasa terasi. Nah, ini sudah rasa bawang. Ini rasa bawang saudara onengku. Jadi kalau yang besar itu nanti mengembangnya juga lebar sekali karena ini yang kecil versi kecil dan ini yang rasa bawang. Jadi bedanya yang rasa bawang ini rasa terasi. Rasa terasi itu agak kecoklatan dan kalau yang rasa bawang itu agak putih. Jadi beda ya, ini terasi, ini bawang. Dan aku coba yang terasi. Rasa terasi. Langsung mekar ya saudara onenku. Jadi minyaknya itu tetap panas. Anteng lah. Bahasaan itu anteng wes. Jadi enggak panas dikecilin enggak. Jadi langsung panas terus. Dan langsung disiram-siram kayak gini. Jadi melebarnya seperti ini. Ini tuh yang kecil. Ini tadi tugasku goreng kerupuk biar cari keringat sekalian soalnya tadi habis nggak enak badan nih segini ya. Jadi aku tiriskan dulu di serok, bahasa Blitarnya serok. Oke, taruh sini. Oke, aku lanjut goreng-goreng kerupuk dulu. Aku lanjut goreng-goreng kerupuk. Nah, ini kalau rasa terasi itu kayak gini kalau matangnya hampir sama sih kalau di pencahayaan, cuma bedanya itu agak coklat sedikit kalau yang rasa terasi. Jadi besok kalau ada tamu tuh ada kerupuknya. Nanti kalau jajanan kan tinggal nambah
gorengan atau apa-apa dan lain sebagainya. Oke, aku lanjutkan goreng-goreng kerupuk dulu. Ini belum kerupuk gadung, belum kerupuk lainnya juga. Mangan, makan kok sampai mangan padahal sih mangane basa Jawa, makan mie. Ayah Takim datang-datang makan mie. Enggak dari bojone kan senyum toh. Enggak dari bojone. Jangan sampai mangan teh ya. Entah orang bagai bagai ampas entah. Lho kan ampas kan ya jangan ya Mak Mi yo. Oke, aku mau makan sama Ayah Takim. Oh lah karek piringnya, karek mengkok entek kok. Angel. Nah, di kamare adik yang gluget-gluget. Nah, dia bangun. Ngek. Dina, bang Dina. Utina. Sri, kurang kita, Sri. Sopo? Aku. Ya, tapi ireng tapi. Ya, enggak. Terus, lulu. Ngelak. Ayo nangis. Lihat dia. Iya. Lagi kerungu aku ngelak tenan nih. Mimi. Aduh. Udah guys, biar Mimi dulu. Mimi. Itu dulu cepat ke tunai. Ini mah baratu sebenarnya Rumi. Wes. Oh wes. Wes bar maghrib. Ngelo, para kita kok ngelo. Halo. Halo. Ila kok. Miler. Sik, tak kene. Kopi. Pak Pohku sing ganteng dhewe. Aja disayang to isi. Ora, aku pegah. Piye? Tak sawang. Apa? Disawang piye? Tambah piye? Aku wis tak sawang gak aku nyayang. Ora. Gak. Tak kene kopi lho ono. Iki putune iki, oke aku buat kopi. Alhamdulillah, saudara Oranku sudah selesai bantu Mak Mi goreng-goreng tadi dibawa di depan buat toples dan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 toples saudara Oranku ya. Nah, 6 toples dan rengginanya itu jadi 1 toples besar. Rengginanya 1 toples besar, ini kerupuk gadung dan ini kerupuk telo terus ayek-ayek sama apa tadi kerupuk nasi dan ini kerupuk telo. Tak coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau di order nanti tak carikan ya, pokoknya nanti bisa langsung WA. Dan di luar ada tamu temennya Mas Dwi jual mentok. Jadi aku masih di sini. Dan alhamdulillah dijemput Ayah Takim naik sepeda motor. Jadi naik sepeda motor juga karena anak-anak juga ikut kesini tadi pengen lihat adik. Hai adik cantik, oke. Sampai sini dulu videoku hari ini dan terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan Mama Ci hari ini sore ini di rumah Mbak Vivin dan Mas Dwi bantu-bantu goreng kerupuk nyicil. Karena yang banter yang laku itu mesti kerupuk. Nanti kalau ada jajan lainnya itu bisa beli. Kalau kerupuk kan proses menggorengnya itu lama. Tadi alhamdulillah sudah selesai, nanti kalau habis goreng lagi. Oke, dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dari keluarga Mama Cici. Dadah.